أصحابه والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. الحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، بيت القرآن وقال لأهل الإسلام والمدحان dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang ke-18. Nah, 17. Ya. Maka hari ke-18 dah ni. Rasa dekat nak belaya. 11 hari. 12. Sepakat ke 12? Kalau tengok anak bulan awal. Baik, sedikit malam nak zuhur kan? Kau malam ni? Malam tadi. Malam tadi ya, zuhur. Baik, ini beberapa hadis yang sahih yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan Ramadan yang kita telah lalui pada fasa yang pertama. Kita duduk dalam fasa yang kedua. Awaluhu rahmatan wa awsaduhu maghfiratan wa akhiruhu itqan minan nar. Jadi sebut yang tu dulu, kita tak bawa lagi. Bagi mukadimah bulan puasa ni, kitab pun kita ada. Kalau kita dua orang yang ada, saya dengan seorang yang tak ada. Kalau kita haji usuk mana ni? Ya, awak juga nanti yang mana? Ada? Mana? Ada. Kita kena dulu. Ya, kalau dia tak ada, kita tanya dia balik kampung ke, balik kau muda ke, tak sihat ke. Ya, kelebihan orang bagi surah ni dia macam tu lah. Lebih dia begitu. Kalau tak ada tu, orang kita tanya-tanya. Kalau ada apa kan? Oh, ada. Tak ada kan tanya. Itu kelebihan dia. Banding dengan orang tak pernah mari, dia tak tahu ada apa tak ada. Sama yang lebih kurang. Lah. Gitulah lebih kurang. Lah. Baik. Jadi awal Allah telah bagi kerahmatan, tengah Allah bagi kampunan. Akhir jauh daripada azab api neraka. Jadi para sahabat kedua orang ma'amil ajma'in berdoa supaya setiap bulan dalam setahun itu biar Ramadan. Biar Ramadan. Kita kalau boleh biar cepat-cepat habis lah. Dengar dah lagu raya sekarang. Berakhir dah sudah Ramadan. Oh, cepat lah. Ya Ramadan ni tetamu. Bila dia dengar dia nyanyi lagu tu, dia kecil hati. Macam tetamu mari rumah kita, dia pun duduk bisik lagi bini dalam rumah. Yeay, kita nak balik dah, nak balik dah. Padahal tetamu cendek nak duduk seminggu lagi rumah. Tapi duduk bisik dalam bilik laki bini, kata tetamu mak mari rumah kita tu nak balik dah. Kecil hati dia. Gitu juga orang mata. Jadi tuan-tuan nak pasang lagu raya tu, biar agak-agak lepas raya. Betul. Jadi gitulah risiknya. Sebab dia mari bertamu di rumah kita, duduk nak bagi keberkatan kepada rumah, kepada kita. Tiba-tiba kita bisik lagi bini, so, tak ada apa-apa lagi. Lambat lagi, ada 12 hari lagi nak raya. Berlalulah sudah Ramadan, berlalulah sudah balik, atau pergi lah balik. Macam kita hambat dah lah. Itu keadaan dia begitu. Walaupun saya tak sedar, saya tak sedar lah. Tapi ingat, sahabat dia minta supaya Ramadan tu kalau boleh semuanya tahu. Semuanya tahu tu biarlah Ramadan. Jangan ada cerita-cerita satu bulan lain. Sebab apa begitu? Tidak lain dan tidak bukan kerana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, walillahi utaqun minan nar. Walillahi, demi Allah. Nabi bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, utaqun minan nar. Ada orang yang akan dibebaskan daripada api neraka, wa zalika fi kulli lailatin. Yang demikian itu, itu pembebasan itu berlaku pada setiap malam di bulan Ramadan. Maknanya dia hadir sekarang ni,
manusia yang telah pun ditulis, digesek oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namanya ke neraka. Dah ada lah. Cuma bila datang Ramadan, dia akan tasamuh ketolak ansuran Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah ampunkan orang yang telah tersenarai dalam senarai orang ahli neraka, tapi Allah ampunkan mereka. Sebab itu sahabat kata, biarlah Ramadan ini berlaku sepanjang tahun, supaya ada sahaja pada setiap hari dalam setahun itu orang yang dibebaskan daripada api neraka. Sahabat, ada 120,000 orang ketika mana pembukaan kota Mekah. Nabi sebut 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. 120 tolak 70, balance lagi 50,000. 50,000 para sahabat akan masuk syurga dengan hisab, dengan perkiraan satu-satu kira. Mungkin banyak ataupun sedikit kira dia. Kita yang tidak sahabi ini faham sajalah. Lepas tu sahabat kata, biarlah dia ini di kalangan orang yang dibebaskan daripada api neraka. Allahumma ja'alni minal utaqa'um minal nar. Ya Allah, jadikanlah aku ni di kalangan mereka yang dibebaskan daripada api neraka. Ini bulan Ramadan. Pada setiap malam ada. Tapi tidak disebut dalam hadis ini berapa orang. Tapi ada pada setiap malam akan dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang dibebaskan daripada api neraka. Mudah-mudahan. Kau dah bebas daripada api neraka, tempatnya ialah syurga. Bukan masalah pahala, bukan masalah pahala. Pahala banyak tuan, tapi dosa pun banyak juga. Pahala pun banyak, dosa pun banyak. Jadi kalau nak masuk dengan pahala, nescaya tak cukup. Karena ada sahaja dosa-dosa yang sentiasa kita lakukan. Baik. Itu yang paling besar sekali yang sahabat minta sangat, supaya Ramadan itu berlaku sepanjang tahun, dan kalau boleh janganlah berakhir. Sekarang ni, kalau dah para sahabat bila berada pada kemuncak menurun, yang 17 hari dia dah menurun tu, dia naik 15, 16, bermula pada malam kunut itu menurun dah makin nak ke penghujung Ramadan. Selepas daripada kunut bermula daripada situ dah nak menurun, dah nak makin hujung. Maka ketika itu Nabi mula syidda mi'zarahu wa qama laylahu wastaiqaza ahlahu. Bila berada di kemuncak menurun, maka Nabi mula mengetatkan kain-kainnya. Syidda mi'zar, izar kain, mi'zar kilasan, kilah kain. Nabi ketat. Dalam arti kata lain, menguatkan belikat Nabi untuk ibadat. Yang kedua, dalam arti kata lain, Nabi sudah tidak bersama dengan isterinya pada 10 malam-malam yang terakhir. Syiddah mi'zar. Kita ada ketat kain. Syiddah mi'zar. Makna situ, waqama laylah, maka Nabi makin kuat berdiri malam. Makin kuat berdiri malam. Di samping itu, wastaiqaza ahlahu, Nabi mengejutkan ahlahu, ahli-ahli keluarga dia, supaya bangkit juga berdiri malam. Sebab itu kita tengok banyak ke masjid dah mula dah, surah pun dah mula, qiyamul layl dah mula dah lah. Dah mula beretikah dan sebagainya, nak ajar supaya 10 akhir untuk mengajar malam Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar, malam takdir yang mengubah segala takdir, yang lebih baik daripada 1000 bulan yang kita duduk baca surah Al-Qadar. Itu sebenarnya. Jadi Nabi di 10 akhir memulakan dengan mengetatkan kain, menjauhi isteri, dan dia kata tidak bersama dengan isteri. Tak kira lah orang baru nikah ke, orang lama nikah ke. Jadi kalau boleh, supaya dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak ada tidur dengan bini, boleh. Orang balik lepas ni tak, tidur dengan bini malah kagak ustaz sebut jauh tak. Bukan. Tapi tidak bersama dalam arti kata lain, tidak melakukan persetubuhan, kerana dia memenatkan, meletihkan, menyebabkan kita berseronok lagi. Sedangkan dah hujung Ramadan dah nak pergi, tak perlu nak berseronok lagi. Itu maksud dia. Jadi Nabi mengetatkan kain-kainnya untuk dia lebih kuat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu qama lailahu,
qoma mendirikan malam dia lebih daripada malam biasa. Walaupun Nabi melakukan tarawihnya dengan para sahabat di Masjid An-Nabawi 8 rakaat, tetapi tengoklah panjang rakaatnya berapa. Panjang rakaat, panjang bacaan dalam satu-satu rakaatnya berapa. Kita ambil 20, bukan 36, bukan 40. Solatul layl masna masna. Sembahyang malam ni dua-dua. Dua-dua. Mana dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Berapa rakaat yang sepatutnya kita buat? Tidak ada penghujung. Tidak ada penghujung, tuan-tuan. Sembahyang tarawih ni tidak ada penghujung dia sehinggalah fajar. Sehingga fajar boleh sembahyang. Maksudnya kalau tuan-tuan rasa nak rajin nak buat malam ni 40 rakaat, buat. Tiba-tiba rasa rajin, rasa nak buat 80, buat. Sampai sepajar, sampai sahur panjang. Sahur kan sahur panjang. Sahur ni kita yang buat sahur. Khamsina ayat kan qabla al-fajri, 50 ayat sebelum daripada fajar, itu sahur. Jadi berapa rakaat? Rakaatnya tidak terhitung. Masna, 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 dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, sampailah fajar. Dan apabila telah nyata fajar itu, maka semayalah kamu rakaatan witri, satu rakaat witri. Jadi kalau kita terawih berapa rakaat, tidak terhitung banyaknya, ikut kemampuan kita sehingga fajar, sehinggalah dapat rakaat satu untuk witri. Itu banyak kebiasaan. Ha, gitu je kebiasaannya Nabi buat 8 kebiasaan. Umar buat 20. Apa ni, Imam Malik buat 36. 8 bacaannya Baqarah, 20 separuh Baqarah, 36 1/4 Baqarah. Jadi kalau nak baca inna anzalna dengan qul huwallah 80 rakaat. Kaedah dia begitu. Tapi orang kita ni bijak buat modify 8 qul huwallah. Haa, dia buat. Supaya kita nampak dulu kita nak buat apa-apa. Tak apa lah, nanti jangan duduk kalut buat apa. Kalau buat dua rakaat, boleh ke tidak? Haa, buat dah. Kalau buat dua rakaat, Nabi kata solatul layl masna masna. Dua-dua. Katakanlah, katakanlah tuan-tuan tersedar daripada tidur, buat penat dan sebagainya, tak terawih di masjid dan surau, mungkin duti dan sebagainya. Balik-balik pukul 4 pagi, sahudak lagi masa tu. Dia pun tertidur, sedar-sedar pukul 5.30. Waktu ada lebih kurang 15 minit lagi. 5.30 tak apa, 12 minit. Dah. Subuh berapa subuh? 5.40. 5.39. 9 minit. Nak sahur ke? Nak terawih? Terawih 2 rakaat, sahur 1 rakaat. Makanlah. Makan pendek bagi. Sahur juga, sahur pun sahur. Itu sebijik kurma dengan air, air basah cukup. Nampak tak? Dua rakaat dan juga satu witir. Orang tanya kita mau sembahyang terawih semua tak? Sembahyang berapa rakaat? Dua rakaat, satu witir. Ada ke tak? Ada. Siapa buat? Aku. Itu maksudnya sembahyang malam ini ialah dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Tak ada masalah. Cumanya ialah tidak sunnahnya. Tidak sunnah pada kata tarawih yang sebenar yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah tercapai kata tarawih? Tercapai tarawih sebab dia niat tarawih di bulan Ramadan. Kalau dia niat tarawih di bulan Syawal tak boleh. Dia niat tarawih di bulan Syawal tak jadi. Tarawih hanya berlaku pada bulan Ramadan. Jadi kaedahnya dua-dua itu yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ketiganya jadi 4. 4 4 3. 4 4 3. Berapa? 11 ayat kan? Boleh tak? Boleh. Tak salah. Ada riwayat ada 2 2 2 2 2 1. Terawih 10, 1 witir. Boleh juga. Ha, jadi itu nak buka minda kita aja bahawasanya terawih ni luas. Luas sebenarnya terawih. Tapi yang pentingnya jangan tinggal terawih. Jangan tinggal. Walaupun sesibuk mana kita, mungkin di akhir. Awal-awal tak sibuk lagi. Di akhir, dalam 10 terakhir, 7 hari terakhir, 5 hari terakhir, sibuk dengan kek rapihnya,
sibuk dengan kuih makmurnya, kuih apa lagi? London. Tak apalah, gapo-gapo lah. Duk sibuk yang tu, boleh sibuk sebab nak jamu orang pun baik juga. Cumanya jangan tinggal supaya tidak ketinggalan Lailatul Qadar. Supaya tidak ketinggalan Lailatul Qadar. Cuma kita ni orang biasa, Allah tak bagi tanda untuk Lailatul Qadar. Kita cari sepanjang 10 akhir tu. Kalau tuan-tuan tak miss tarawih 10 akhir, pasti dapat. Itu je ceritanya. Pasti dapat. Bila? Hingga hatta matla'il fajr. Sehingga terbitnya fajar. Selepas mana tak ada. Maksudnya pada hari tersebut, boleh berlaku Lailatul Qadar, malam Qadar itu sehingga matla'il fajar, sehingga keluarnya fajar. Fajar mana? Sehingga waktu subuh. Pakat kata waktu subuh. Selepas daripada itu bukan Lailatul Qadar. Jadi siapa yang buat tarawih, maknanya malam tarawih ni, maka dia akan dapat Lailatul Qadar. Cumanya kaedah dia dapat mungkin banyak, mungkin sikit, itu tak apalah. Sebab ada, saya ingat di tahun 2004 saya digoping di Uswatan. Ada dua orang sahabat, dia suka bertapa. Suka bertapa, dia suka masuk dalam bukit. Nak berkhaluah lah, khaluah. Khaluah ni berdua-dua dengan Allah lah, bawa sejadah apa. Dia duduk 10 hari, bawa makanan apa. Dia nak kira cari Lailatul Qadar semua. Jadi pada malam tu dia duduk dekat kopi, ada air terjun. Ada air terjun. Dia tengok malam tu, air mati. Sebab biasanya tanda Lailatul Qadar yang berlaku pada wali-wali Allah ni macam-macam. Ada air tu beku, bening apa tu nak, macam beku lah air. Jadi tengok malam tu, air tak mengalir. Bila air tak mengalir, dua orang kata confirm Lailatul Qadar malam ni. Okay, pulun. Pulung tu, semuanya taubat, semuanya lepas. Semuanya hajat segala-galanya sehinggalah sahur, sehinggalah. Habis, sehinggalah subuh. Subuh berjemur dua orang. Lepas subuh, apa semua wirik-wirik sehingga naik matahari, dia pun naik ke bukit. Dia naik ke bukit. Jalan. Memang air tak mengalir. Sebab kayu balok tumbang. Kayu balok dah lintang air tu, air pun tak tunggu laju. Sangkut. Dia pun tengok. Aku kata, duk lagi malam ni. Malam ni malam genap. Ganjil. Ada main balap. Bahasa genap ganjil. Genap ganjil. Kita genap ganjil, kita kira ikut ukuran kita puasa. Kalau kita puasa tepat, ya. Tapi kalau kita puasa tak tepat pada hari itu, kita puasa pun hari Khamis. Mungkin sebenarnya dia pun. So malam ke 27, mungkin dia malam ke 26. Dia kan berubah lah, tak sama. Oleh kerana itu, ambil 10 hari, settle masalah. Takut kita termakan hari. Takut. Tak apalah, takut. Jadi dia salah anggap. Dia salah anggap, dia kata air tenang itu ialah Lailatul Qadar. Hubung-hubungnya kayu balok tersadai kat situ. Menyumpuh dia. Apa menyesal apa? Maknanya, kamu buat ibadat itu kerana tak ada benda nak buat tak? Itu imam kata, dia kata tak nak macam tu. Tapi mungkin peringkat kita belum sampai lagi, kita buat ibadat itu semata-mata kerana Allah. Belum lagi lah, belum sampai. Dia nak kepada Lailatul Qadar. Oleh kerana bukan Lailatul Qadar, boleh jadi Lailatul Qadar. Tapi tanda dia tu, air tak mengalir tu sebab kayu tadi. Oh marah dia. Oh letih aku, kau kejut kau pun dekau bangkit tu. Biasa pun 5:30 kau bertahajud. Tak? Dan luar kan? Ini pukul 3:30 dah sebab air tenang rupanya. Betul. Satu lagi budak komando, dia balik kampung dia, tahan racik burung. Kenal racik burung? Umurnya tepi hutan, pokok gelai ada, dia pun tarik pokok. Dia buat racik tahan jerak burung, 2-3 batang. Ayah dia tak tahu. Dia tahan budak komando. Ayah dia pun nak pergi mandi, orang tua nak mandi, bawa kain satu, dikat berigi. Dia pun letak. Letak. Kain situ tengok-tengok, kain tak ada. Lailatul Qadar, dia tak ambil dah tu. Oh, malam tu ni, semayang sungguh. Minta dah orang mana tak kejut lah bini.
Tak kejut bini sebab dia dapat lagu kodas orang. Mungkin berdoa dia nak ikut, nak bini dua ke apa-apa ke tak tu. Boleh jadilah. Esok-esok, anak dia kata, oh ayo, boleh burung dua ekor ya. Mana? Sekali kain-kain naik kata. Oh, bukan pokok sujuk tadi dia ingatkan pokok sujuk. Rupa-rupanya anak dia tarik ke bawah, tak ada racik burung. Jentak naik kata. Subhanallah. Sebab tu kita jangan berpandu kepada tanda. Ibadat cari Lailatul Qadar jangan berpandukan kepada tanda sebab kita belum lagi Allah nak bagi tanda. Jangan. Bawa kata ni tanda. Tanda itu tak sama di antara seorang dengan seorang. Sebab tanda-tanda tu kita tengok dalam kitab, kita puasa pada hari Isnin, jatuhnya pada hari sekian, itu ialah alamat-alamat tanda bagi orang-orang tertentu yang Allah berikan kepada dia, khusus untuk dia, bukan untuk kita. Itu sebagai tanda sahaja, kan? Jadi kita 10 hari ambil. Kalau tuan-tuan balik kampung dalam perjalanan sekalipun, buat juga tarawih. Tak boleh buat di masjid surah, buat juga di rumah. Jangan lupa, supaya dapat Lailatul Qadar, nilainya ialah 86 tahun ibadat. Ini peringkat kita. Peringkat kita boleh lagi untuk mencari pahala 1000 bulan. Sebab apa yang Nabi berdoa sangat nak Lailatul Qadar? Sebab Nabi tahu umat dia umur tak panjang. Maka Nabi mengikut kisah Bani Israel namanya Syam'un. Ada kata Syam'un ataupun Syam'un. Seorang pejuang fi sabilillah Bani Israel. Kebanyakan tu tengok sirah ini, dia akan menceritakan kebanyakan Bani Israel. Kebanyakan. Kebanyakannya. Maka Syam'un ini ataupun Syam'un ini mengatakan hamdus silah. Dalam kitab apa ni Imam Ghazali sebut hamdus silah alfuna syahran. Alfuna syahran ini ialah 1000 bulan. Mengangkat senjata 1000 bulan. Sebab orang dulu umur dia panjang-panjang. Umur dia panjang. Sehingga kalau Nabi Allah Nuh tu kan 950 tahun umat dia. 950 tahun. Agak-agaklah tuan-tuan. 950 tahun. Kalau jumpa kedai kopi bulan tak puasa, bila umat nak pencet, aku ada dalam 700 tahun lagi nak pencet. Kita percaya ni. Ya betul. 900 tahun umur nak pencet lagi 700 tahun. Maknanya umur ni dah 200 tahun. Orang dulu. Orang dulu dah. Orang zaman-zaman Nabi tu dulu. Tapi umat Muhammad ni umurnya 70 ataupun 60. Akmar umat baina 60 ila 70. 60 hingga 70. Itu nomornya. Cumanya hak lebih-lebih sampai 92, 93 tu hak Allah bagi dah lebih-lebih. Lebih-lebih sikit-sikit. Agak-agak lah. Bukan semua macam tu lah. Bukan semua. Jadi oleh kerana itu Nabi pun rasa-rasa no. Bila kehendak hati Nabi Allah tahu. Ya Muhammad aku tahu kehendakmu. Aku tahu. Jadi bila Allah tahu, muna apa? Aku nak supaya umat aku juga sama dengan Syam'un tadi yang mengangkat senjata fi sabilillah selama 1000 bulan. Aku nak juga umat aku ada gitu. Tapi umat aku pendek umur dia. Allah dah tetaplah. Umat yang umurnya sekian aja. Oleh kerana itu aku bagi satu malam di bulan Ramadan yang mana lebih baik daripada 1000 bulan khusus untuk engkau sahaja umat Muhammad. Maka kita dapatnya sama dengan orang yang berjuang, orang Bani Israel yang berjuang 1000 bulan. Iaitu satu malam yang kita dirikan pada malam itu, iaitu malam Al-Qadar. Sehingga Nabi menyebut maqama Lailatul Qadar. Barang siapa mendirikan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Hadis tu hampir sama tuan-tuan jumpa tiga hadis tu. Man shoma ramadhanan imanan wa ihtisaba. Satu hadis. Hadis yang kedua man qama ramadhanan imanan wa ihtisaba. Hadis yang ketiga man qama lailatul qadar. Tiga hadis ni hujung jawapannya ialah ghufira lahu ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Allah ampun dosanya yang lampau. Ma taqaddam. Yang lampau, yang jauh, yang bila tak tahu. Wa ma ta'akhkhar dan juga yang terakhir. Yang akhir-akhir. Yang baru-baru mungkin semalam, mungkin pagi tadi, mungkin dini hari tadi, mungkin. Walaupun syaitan dah tak ada untuk menggoda manusia pada bulan Ramadan, tetapi ingatlah nafsu masih hidup. Nafsu masih ada. Syaitan memang tak ada. Ada tapi tak boleh buat apa-apa. Dia hanya melihat je anak murid dia main peranan. Maka anak murid dia lah yang goda kita sehingga berjebong kita beli di bazar Ramadan. Tahu jebong? Jebong lah. Jebong piramli. Berjebong-jebong kita beli sehingga membazir-bazir.
pergi pula pergi apa berbuka di buffet pula, bayar pula buffet di hotel, bayar 100, bayar 100 lebih, bayar 80 untuk padan dengan bayaran tu, maka kita ambil sedulan saudara. Semua jenis, semua jenis. Fogia kita pula. Bagi tahu anak kita, ambil. Awak bayar 100 pun, ambil. Semua anak dia ambil, dia longgu. Pukul 9:30 dah ambil dia makanan. Nak tunggu 7:30, sejam pilih makanan. Bayar tak? Satu meja tu penuh, meja besar tu. Anak tiga, bini seorang, dia seorang. 5 orang. Nak makan macam 500 orang ambil. Dalam-dalam pada duduk keliling orang sebelah, tengok-tengok orang sebelah ada kambing. Kami bakar. Bro, ambil ke mana? Belakang. Oh, no. Kami bakar lho. Halau anak dia ambil kambing pula. Keliling belah sini, ada lecikang pula tu. Istimewa atas pada es krim, ada buah ceri takar merah. Sedapnya, Leo, ya Allah. Bini pula hambak, bini pula nganu 9 bulan 10 hari, tunggu sehari lagi nak berganu. Bini bawa perut gambik, dan jika ada es krim, ada buah ceri atas. Bini pergi ambil 2 maritok sini. Nak tunggu pukul itu macam cair dia, buah ceri jatuh. Cik, tengok, ya Allah. Gila tak percaya. Lepas tu semua tak makan, kambing rasa masing, apa ni mani kuat sangat pula, apa ni. Last kali, kurma sebiji, ayam masak. 2 batang rokok. 2 batang. Sekali pulut, nak panas balik 12 jam kosong. Nampak tak? Bazir. Siapa yang kacau tu? Bukan syaitan kan? Sebab syaitan telah wasul silati syayatin. Syaitan telah pun dibelenggu, telah pun dilantai sepanjang Ramadan. Yang ada ialah nafsu manusia. Jadi kalau bulan ni, kita tak boleh lagi nak kontrol nafsu kita. Mana selepas Ramadan kita gagal lagi untuk kontrol. Ketika ini tak ada dugaan daripada luar. Ancaman daripada luar, daripada syaitan, iblis dan sekutu-sekutu dah tak ada. Dah kena ikat, dah kena rantai, di penjara dah. Yang ada hanyalah nafsu sahaja. Anna nafsa la amaratun bisu. Nafsu sentiasa ajak ke arah keburukan. Nabi tak ada nafsu ke? Nabi ada nafsu. Tapi Nabi menunggal nafsu. Mana nafsu ikut kehendak Nabi. Bila Nabi nak makan, Nabi kata, nahnu qaumun la na'kulu hatta naj'a lana tahi qabla an nashba'. Kami satu kaum yang tidak akan makan selagi tak rasa lapar dan putih sebelum kenyang. Nafsu kata makan lagi. Ya Muhammad, makan lagi. Aku dah kata, aku tak akan makan selagi tak lapar. Nah, itu maksud dia, dia kontrol, dia kawal nafsu dia. Sehingga nafsu tak ada kata. Tapi kita, nafsu menguasai kita. Nasi khabu dia ni sedap bang, daging bakar dia special bang. Ya kok. Nasi khabu dia tu, daging bakar special. Nasi dagar dia pun Allah, besok belum tentu lagi jual-jual bang. Besok hujan apa, baik abang ni. Nafsu duduk mari. Syaitan tak apa. Syaitan tak ada penjara tepuk tangan. Ye, padang muka, ye. Kok bini pula, syaitan tak air. Nafsu mari pula. Kok anak pula. Sebab tu bulan ini, bulan kita cuba kontrol. Sebagai seorang lelaki, jadilah lelaki yang paling baik. Iaitu bulan ni ikut kehendak anak ataupun isteri. Biar yang nak makan apa, kita ikut je. Awak makan pun nak cik kabur. Okey. Jangan beli kita. Biar dia seorang je beli. Jadi kita makan bila sampai ke umur, asyik kamu tu bagi dulu. Makan sebahagian, simpan dulu ini. Ini untuk kita makan. Jangan kita nafsu kita hari tu nak makan nasi kamu. Isteri makan nasi dagang, anak makan nasi ayam. Memang tak habis. Confirm tak habis. Cuba ikut. Ambil orang lelaki dulu. Yang mana nafsu kita tak banyak. Nafsu orang perempuan lagi banyak. Kita yang tak banyak nafsu, cuba kontrol ni bulan ni. Nafsu kita. Ni nak didik nafsu ni. Supaya kita lepas Ramadan nanti, kita jadi orang yang dapat mendidik nafsu. Nafsu ikut kita. Ikut kita nafsu. Macam mana nafsu Nabi, para sahabat. Dia ada nafsu, tapi dia kontrol. Jadi, nak kontrol kita supaya tak ada ancaman, dugaan. Ialah musim ni. Musim sekarang. Ikut je. Awak nak makan nasi kamu. Okey, saya suka nasi kamu. Cuba ubah. Daripada nasi dia akan jadi nasi kamu. Tiba-tiba hari tu dia nak makan nasi lemak royal. Kita ikut royal. Walaupun kita loyal. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan berbuka, makan kurma 3 biji. Tuan-tuan minum air suam, settle lah masalah. Hilang dah, tak nampak dah pupina-pupina Fata Morgana, tak nampak lah. Kau tunjuk siang hari, lagi-lagi hujung ni tuan-tuan. Betul, hujung ni, di hujung, pukul 9 dah pahit mulut dah. Awal-awal itu okey lagi sebab lemak kita masih ada. Selepas daripada 15 tu dia lain lah. Dugaan dia lain.
bila lemak tu dah tak ada, dia keluar air pahit-pahit dah keluar dah. Tak ada. Pukul 9, pukul 10 dah mula dahaga sekarang. Walaupun petang hujan, tapi tengah ya Allah punya lah dahaga. Itu pun kerjanya bukan kerja penat macam orang tua kita dulu. Nampaklah. Jadi inilah masanya untuk kita kontrol, kita jaga nafsu kita. Ikut. Jadi suami yang baik ikut dulu. Ikut, ikut. Lama-lama, nafsu kita terarah. Sekarang kita nak mengarahkan nafsu mengikut kehendak kita. Yang jadi masalah, nafsu arahkan kita. Kita nak kita arahkan nafsu. Tadi makan, Nabi kata, nahnu qawmu la na'kulhatan najum. Habis itu. Nafsu bersama pula. Syiddah mi'zarah. Nabi mengetatkan kainnya, meninggalkan isterinya pada 10 akhir Ramadan. Meninggalkan dalam arti kata tidak bersama dengan mereka untuk ibadat kepada Allah. Dia kontrol. Bukan tak boleh. Cuma 10 akhir ini tumpukan kepada Allah, kepada ibadat semata-mata. Itu maksudnya dia kontrol nafsu. Jadi selepas Ramadan, nak tengok hari raya. Nafsu kita terarah ataupun tidak ialah pada hari raya. Pada malam hari raya pun dah tengok dah. Suami kata, yang saya cadang nak buat inilah rendang dalam 10 kilo lagi. Saya bini kata, awak tak apalah bolehlah 10 kilo. Saya ni cadang nak 10 ekor ayam sebab waktu saya gaul tak boleh makan lagi. Bini 10 ekor ayam, suami 10 kilo lagi. Awak rendang, dua-dua rendang. Agak-agak hari pertama lah. Agak-agak hari pertama. Makan benda. Hari pertama pergi ke masjid. Lepas tu pergi ke kubur kalau kampung. Lepas tu ziarah jalan-jalan terdekat. Guru mengajar Quran, bla 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 bla. Agak-agak siapa nak bagi kat rumah masa tu. Tinggi-tinggi anak beranak kita makan. Habis kau 10 kilo. 10 ekor ya. 10 kilo lagi. Tak habis. Maka dia akan jadi panas untuk makan besok. Orang datang besok baru makan. Oleh kerana tu tuan-tuan, dalam bab ni kontrol. Ini kata kontrol tadi. Yang kontrol bulan Ramadan tu berjaya atau tidak, bawa kita sehingga kita pada malam hari raya. Kalau tak boleh bawa, maknanya kita tak berjaya sepanjang 29 hari ataupun 30 hari berpuasa. Memang tak berjaya untuk kontrol nafsu. Bulan ini bulan kontrol. Bukan tak boleh, boleh buat. Okey, saya nampaknya macam Ustaz cakap juga, mungkin kita pun separuh hari berbalik ke rumah. Petang, kadang-kadang kita dah tutup pintu dulu. Lepas tu budak-budak main ketuk pun, kita pun letaklah sort. Jolok ke pintu, jelah singgit-singgit. Penat, pukul 2 petang ni. Sebab raya tak sempat lah, tengah hari orang penat. Jadi pukul 4 asar baru orang datang. Jadi kalau kita buat 10 kilo hari pertama, takut tak habis lah bang. Takut kita buat lagi juga, sampai buat 2 kilo, saya buat ayam 2 ekor, contoh. Itu maksudnya nafsu terarah. Kita arahkan nafsu mengikut kehendak kita. Kemudian orang datang, kalau betul lah orang datang, kalau tak cukup, apa masalah? Ada kau buat report kena saman? Aku pergi beraya rumah, pengungsi surau tu, tapi tak ada dah. Makan ada sikit je. Biskut ada cipuk banyak ni. Aduh, nak kena saman juga lah. Kena report kepada ni, hak pengguna dan sebagainya. Tak pandai sungguh. Bajet. Yang banyak tu, report kat saya balik. Dan itu cara kita nak kontrol supaya nafsu kita terarah. Nafsu ini kena ada dalam diri kita. Wajib ada nafsu. Nafsu makan, nafsu tidur. Semua kena ada nafsu. Kalau tak ada nafsu, memang mati ya kita. Kena ada nafsu. Cuma ubah nafsu ikut arahan kita. Itu je. Kena ikut. Tapi kenyang juga. Nabi sihat walafiat, tak ada sakit, tak ada apa. Sebab nafsu telah diarahkan mengikut kehendaknya. Nafsu ini ibarat kuda liar. Ibarat unta liar. Bagaimana unta dan kuda itu dijinakkan sehingga boleh orang tunggang dia. Macam mana boleh jinakkan? Kuda itu liar sehingga boleh naik. Unta pun liar. Boleh bawa sehingga orang pergi ke Mekah, Madinah ambil gambar. Di dalam unta ataupun tepi. Tepi apa ni, Arafah dan sebagainya. Boleh ambil. Bawa segeban lagi unta pakai spek ribet. Unta. Bertukar kawan kita dengan unta kadang-kadang. Yang mana satu buat? Tak buat kita hantar daripada muka. Gambar kat cucu, kita pun tengok. Mana satu buat ni? Sama-sama ribet, sama-sama pakai ikal, ikal kan? Jinaknya unta boleh naik atas belakang, boleh ambil gambar.
Macam mana orang jinakkan? Ha, begitu juga kita nak ceritanya ialah supaya nafsu kita dijinakkan. Barulah kita akan terarah hidup kita. Di bulan ini ialah bulan untuk kita membina, membela, menjinakkan nafsu kita tanpa gangguan daripada syaitan dan juga iblis. Jangan kita kata kita beli banyak, membazir, makan dan sebagainya kerana syaitan. Itu fitnah. Tuan-tuan jangan buat fitnah kepada syaitan. Walaupun dia syaitan, habis jangan fitnah kepada dia. Kesian kat dia. Semua. Cukuplah dalam kita duduk fitnah dalam WhatsApp kita, dalam Instagram, fitnah situ, fitnah. Belum pilihan raya itu fitnah. Lepas pilihan raya fitnah lagi. Tak ada kerja. Tak ada kerja. Sebelum pilihan raya, fitnah juga. Lepas pilihan raya, fitnah juga. Bila nak habis fitnah, mulai puasa, fitnah pula kata syaitan. Asuk kita supaya beli makanan banyak pada Ramadan. Syaitan kena ikat dah. Syaitan kata menata haram kau. Haram zadim. Cakap Ustaz pula, marah. Oh, betul, tuan-tuan jangan fitnah. Tak boleh, walaupun dia syaitan, dia neraka. Tapi tak boleh fitnah dia. Ada non muslim pakai kita, kita tak boleh nak tuduh non muslim, tak boleh kianat kat dia. Walaupun dia akidah yang tak betul dengan Allah Ta'ala, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala, urusan kita dengan dia kena jaga. Macam itu juga dengan syaitan. Walaupun dia sesatkan, tapi dia tetap juga tak boleh nak fitnah, nak tuduh dia bagai-bagai, tuan-tuan. Tetap juga salah. Oh, ni syaitan ni. Eh. Suruh beli banyak ni bazar Ramadan ni. Tak. Bukan syaitan, itu nafsu kita. Nafsu kita sendiri. Ha, sebab tu saya, bazar Ramadan ni, payah nak jumpa, kalau tuan-tuan jumpa tu bukanlah. Itu korin saya cuba beritahu dah, itu korin saya. Saya tak pergi pada Ramadan. Ada jumpa tak? Ada selisih? Ada selisih tengok molek ke bawah. Kita ada kaki, tak ada kaki. Takut-takut orang lain. Sebab saya tak pergi. Sebab tak pergi tu rugi. Pahala pagi sampai petang, tiba-tiba hilang pahala-pahala. Betul. Hilang pahala lah, duk pergi tengok orang. Apa ni orang berniaga. Sebab tak tutup aurat, tak jaga aurat kita. Yalah, mata orang ni. Tak kira siapa lah. Kalau depan mata, tak kira tak tengok. Tengok rasa rugi dia. No. Cuma tahun ni saya lega sikit sebab saya kena tazkirah awal Ramadan di Masjid Putera. Selamat. Tahun lepas saya tengah-tengah. Tengah-tengah Ramadan. Tengah-tengah Ramadan tu ramai Korea. Ya ni Korea tak ramai. Yang mari-mari pun yang dah mungkin yang pencin-pencin aku. Jadi aku dah ayam pencin, kita pun tak boleh makan makan kecuali yang dah ayam. Mana buat rendang. Rendang, pinado, bubur dan utik, bubur lembut. Jadi hak lalu boleh pakai jubah tu. Hak jenis jenis hak expired lah. Jadi tak berapa tengok mana. Selamatlah hari pertama. Puasa 17 hari bulan itu. Kena tazkirah hari mula-mula lagi. Kena tazkirah situ. Pada tahun lepas saya kena situ juga. Tapi tengah-tengah bulan. Lebih kurang gini lah. Tengah-tengah gini. Haa, itu lebur hari itu. Dekah lebur, Quran pun lebur. Main dia keluar depan mata. Ada naik batai pohon keluar macam gedi-gedi. Ada hot spicy, spicy dan original. Kan masjid pelancongan kan, dia tengah pakai jubah tu. Dia pakai seluar, seluar pendek. Macam spender aku dah dia pakai. Tak tengok, 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 tak tengok, tengok, tak tengok. Aku teringat budak-budak kata tengok lama tak apa ustaz jangan kelik. Aku tak kelik juga. Teringat budak-budak kata. Kita pun ikut tak kelik tengok. Ding, ding, ding. Jalan jubah tu kena pakai jubah lah. Kita keluar je masuk masjid nak ambil gambar. Dia kena pakai jubah. Masjid Putera kan? Nak pakai jubah, kena pakai jubah. Pakai spender je dalam. Bukan yang reti lah. Apa hukum hakam? Dia bukan tahu hukum hakam. Kita yang tahu hukum hakam ni. Baguslah tu pakai jubahnya. Tapi kebetulan turun dia turun. Ngangan dia tengah sarut jubah. Kita pun ngangan keluar daripada masjid. Orang ni. Dah. Kena pula hot spicy pula. Oh, ada okay. Hot spicy. Spicy original. Ada 6 situ. Tahun ni dah ayam pencin belakang panggil. Okay, selesai. Bila ayam pencin, ada warung nak buat tengok lain. Ya Allah. Lepas tu, bazar Ramadan pun salah satu ujian. Lah. Kalau tuan-tuan nak test iman, tuan-tuan pergi lah tengok. Jadi iman ni jangan nak test-test tuan-tuan. Memang tak mampu. Memang tak mampu nak mengetesnya. Baik. Dalam kitab ni laginya disebutnya wa syahrul ramadan syahrul muwasatin. Syahrul Ramadan ialah bulan kesamarataan di antara semua rakaat manusia.
Tak ada bezanya di antara orang yang berpangkat, berstatus dan sebagainya dengan rakyat biasa, sama je. Sebab itu waktu buka puasa dia sama. Dia tak ada beza. Bukan katanya orang DG ke PDD 41 waktu berbuka puasa 7.5. Bagi yang grade 48 dan ke atas 7 suku sebab dia tua. Sama aja. 7.21, 7.21, 7.23, 7.23. Tak kira lah pakar puasa kali pun. Sama aja. Tapi untungnya 41, 400. 42 kok satu? Satu. 41. Rasa nak turun gerik ya. Nah, tapi ada ada sebab dia, ada hikmah dia di sebaliknya. Ada lah tu neh. Tak saya duk mengumum. Atau saya kata hak fitnah lah lah. Dalam grup WhatsApp dan sebagainya tu. Bagai-bagai lah tembokannya. Dah. Ini tu, ini ni, itu ni, itu ni. Bagai-bagai. Baik tak payah bagi. Bagi kepada orang yang susah sikit pada kita pun kita muhepek. Bunyi juga. Kalau tak bagi langsung, bunyi juga. Tak selesai kan? Lagi tu tadi. Ada benda yang boleh kita, kita kritik. Ada benda yang tak sepatutnya kita kritik dan jadikan sebagai fitnah. Maka oleh kalau nak marah, buka semula. Rekod lama orang ni. Buka semula gini. Buka gini. Bagai-bagai-bagai tuan-tuan. Sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, jangan kita nak mudah sangat untuk memfitnah orang dan sebagainya. Ini kata tak ada 41-42 ke bawah je dapat, aku 44 ke atas. Dan bukan je bahada. Kamu ada kerajian dah, cukup lah tu. Kerajian tak banyak pun tak apa lah. Oh, mana ada dalam dia gaji sikit. Ini biasanya orang apa, gaji yang kecil ataupun pakat yang rendah biasa anaknya ramai. Jadi orang yang pakat besar biasa anaknya tak ramai. Biasa. Cuba tengok. Aduk kerja dekat apa ni, Ray ke tapi sebelah anak dia. Tapi ha duduk rumah-rumah banglo teres MBG 2-3 orang yang anak dia. Sebab pun tak ramai. Pada sana kalau kita pakat koperan, pakat perebek, duduk dekat kerja dekat Ray ke tapi India ke siapa ke, ramai anak dia. Tapi yang duduk dekat-dekat banglo apa, anak tak ramai. Yang gaji-gaji besar, kebiasaannya anak tak ramai. Kebiasaan. Biasanya gitu. Biasanya yang gaji rendah ni anaknya ramai. Pelik aku terfikir, macam mana? Dia 54, bukan umur 54. Grade gaji 54, jusah. Anak berapa? Dua. Ni, bakat apa? Saya, Pak, pembantu Aruna. Anak apa? Baru 11 tu kan? Steady ya? Jadi layaklah dia dapat 400. Layaklah. Itu pun tak cukup lagi anak 11. Bayangkanlah. Itu kalau yang jusah tu sebelah tu sekarang dengan cucu. Nah, jadi menasabahlah. Kita tinggi sikit pada 41. Tak dapat ke? Buat cara tak dapat. Itu nafsu. Nampaklah. Nah, kita kontrol tu nafsu. Nak marah apa dah. Dan setakat tu dia bagi. Okeylah. Tak bagi langsung pun tak apa. Kau nak juga. Nak juga. Oh, tak puas hati, tak puas hati. Ini tak adil. Nah, ni boleh adil. Bulan keadilan. Iaitu bulan muasah. Inilah bulan keadaan, bulan puasa. Sebab tadilah, bukan kata double standard tak. Tapi ialah bulan muasatin. Iaitu bulan kesamarataan. Yang mana pada bulan itu ialah bulan diberi rezeki yang berlipat kali ganda kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana berlipat? Macam mana sama? Tengok, man fattara sa'iman. Siapa bagi makan kepada orang yang berpuasa, apa balasannya? Apa balas dia? Balas dia ialah falahu ajru misluhu. Maka pahala sama dengan dia. Itu muasah. Kita bagi makan kat dia, pahala dia dapat kat kita. Sama. Dia dapat 1,000, kita dapat 1,000. La yanqus minhu syai'a, tak akan kurang walaupun sedikit. Waktu saya kata, setiap orang itu kena ada setiap hari dia kena agihkan makanan kepada kawan-kawan, jiran-jiran dia dan sebagainya. Tak lewat lagi, masih ada lagi 12 hari, boleh buat lagi. Boleh beli lagi kurma ajwa, peki-peki hantar pergi tol, atau itu tak ada lah. Ada lagi yang ada kan? Pergi tak tempat orang ada lah. Dengan hak tu, hak tak pernah bayar dah, tak ada orang. Pergi tempat ada orang yang tempat tamu nilai. Pergi letak ajwa, saya beritahu dah begitu. Masih ada lagi 12 hari. Bagi
Ajwa ataupun Ambar ataupun Maryami. Dan duduk beli hak 3 kilo, 10 ringgit, 5 kilo. Aku tak makan, aku kucing mani. Yang tu orang letak dalam gulai kawah lah. Ya, kalau hak getah melekit tu, yang tu masuk dalam gulai kawah untuk mudah hancur daging je. Bukan kata sombong tak, itulah tempat dia. Sebab dia gaul dengan gula. Yang melekit tu dia gaul dengan gula. Kalau yang kering, ambar, ajwa tu dia tak gaul. Dia masak ranu, kemudian dijemur. Masak secara tabi'i, semula jadi. Mani dia mani semula jadi. Ada gula tapi gula buah yang asal. Tapi kalau yang 5 kilo 10 ringgit dekat Maidin tu, hak bergetah tu, gula banyak daripada buah kurma. Itu yang jadi sakit tu. Kemudian tuan-tuan tengok sendirilah, kotor tak kotor, tengok takai lah apa. Ada dah tu silap-silap, dah ada ulat dalam tu. Dah berabuk dalam tu sebab dah lama. Jadi cuma dia gaul dengan gula, nampaklah baru berkilah. Yang tu tak payah lah tuan-tuan. Bukan kata saya tak nak dok, kalau orang bagi saya ambil. Tapi saya tak dalam gulai je lah. Ambil simpan untuk gulai. Gulai bagus untuk ganti daripada gula. Jadi orang-orang yang perempuan, dia kena tahu lah tu. Buah kurma masuk dalam sayur lemak, boleh masuk dalam kari-kari untuk lembutkan. Tak payah masukkan gula, tak payah masuk gula Melaka dah. Cukup dengan kurma yang digaul dengan gula yang beli kat Maidin. Ini masih ada ni peluang. Jadi muasah tadi mana pahala dia dengan kita sama. Sebab tu kalau pergi ke Madinah ni musim ni, lagi-lagi akhir ni, tuan-tuan nak berjalan tak boleh lepas asar. Budak mari pegang kaki supaya berbuka tempat dia. Di keliling Masjid Nabawi tu ialah dia ada partition zone-zone 20x20 atau 20x40 keluasan, kontraktor A, kontraktor B, C, D. Ha, itu tidak kira rasuah, ya. Boleh ada kontraktor situ sebab dia free. So zone A, B, C sampai Z keliling tu dia ada owner masing-masing sebulan bulan Ramadan. Sebulan. Jadi siapa yang dapat habiskan, mana budak tu yang diupah tu, kalau dia dapat habiskan tempat duduk tu, ada orang duduk semua, dia akan dapat sekian banyak bayaran. Dia bayar ada harian tu, tapi kalau dia dapat tarik orang duduk di situ dan penuh 20x20 keluasan dia tu, dia akan dapat pula habuan dia yang lain. Jadi setiap kali buka puasa mesti ada. Jadi kita pergi mula-mula ni, kita orang Melayu tak ada. Okey. Bagus ni, tarik duduk. Dia tengok air kotak, buah kurma, lepas tu susu masak. Makan roti je. Itulah. Hari yang kedua cerdik sikit, tengok mana periuk besar sikit. Tengok nasi lah. Ya. Berbaris dengan Abang La dengan Abang Pakistan. Periuk besar-besar. Yang nasi dan yang roti memang tak pergi. Ya. Tengok. Ada nasi. Virus. Ada. Sanggup baris untuk makan nasi. Nasi arak ataupun nasi biryani. Melayu. Tak jumpa nasi, tak duduk. Padahalnya makan roti pun sama dia kenyangnya. Tapi tak ada juga. Haa, tengok situ. Saya tengok, ya Allah. Tak apalah mana-mana pun tak boleh. Ustaz, main-main sini, Ustaz. Ustaz tak payah balik, Ustaz duduk je. Kita tunang ambil. Akhir sekali terpengaruh juga. Duduk situ. Jadi budak-budak yang tarik kita daripada apa Babul Bakit ni. Sampailah mari ke Babul Nisak ni. Bawa pintu tu. Duduk. Bodek kita supaya duduk di tempat dia. Tak duduk kita. Akhir sekali jumpa kat Babul Nisak situ, pintu nasi tu punya. Oh situ lah. Hari-hari duduk di pintu nasi. Sebab nak makan nasi juga Melayu. Nak ceritanya, orang dia ni memang dia cari semua orang supaya berbuka dengan juadah dia. Sebab setiap orang tu ada muasah. Nak ambil kesamarataan pahala tadi. Bayangkan kalau 20x20 tu dapat duduk 100 orang, dia dapat berapa ribu pahala. Setiap hari selama 30 hari atau 29 hari. Itu di Madinah. Mekah adalah Mekah bebas je. Di Madinah. Mana dia cari sungguh berpegang kepada man fattara sa'iman. Oleh kerana kita tak mampu nak buat macam dia, mungkin tak mampu. Jadi mungkin kita bagi sumbangan di masjid surah tak seberapa. Mungkin 10-20, mungkin 100-200. Dan pada setiap hari itu ada orang berbuka puasa. Kalau masjid apa ni hasanah, beribu sehari peruntukkan dia untuk buka. Boleh jadi ada portion kita di situ. Maka itulah pahala yang disebut sebagai muasah, kesamarataan. Dia puasa, banyak ni pahala kita pun akan dapat juga. Maka rebutlah bulan ni. Kalau kita tak mampu ke sana, maka makanan yang kita ada, kita
edarkan atau kita hadiahkan ataupun kita sedekahkan. Hadiah untuk orang kaya, sedekah untuk orang susah. Jangan pula kita pilih pula, dia ni kaya, dia tengok kereta ada dua biji kat rumah dia. Ini tak boleh, tak boleh. Ini dia. Putra Jaya ni mana ada kereta sebiji? Kereta dua, tiga, empat, anak, cucu, cicit semua ada kereta. Jadi, kaya sebagai hadiah untuk dia. Sebab tu kalau boleh apa ni, musim haji ataupun kurban, raya haji, raya kurban, tuan-tuan sedekahkan 1/3, hadiahkan 1/3, 1/3 untuk diri dan keluarga. Bukannya semua kurban itu untuk orang susah. Kena bagi juga untuk orang kaya. Sebagai hadiah untuk mereka. Hatta kaya, ni Datuk, ni ada daging sikit ni, ada ekor, ada paru, tapa kaki pun ada ni. Ambil tahun ni, tahun lepas bagi lagi. Cukup 5 tahun, tak korban juga dia. Tu bagi belulang saja kat dia, iri-iri belulang, bagi kat dia. 5 tahun kita hatta tak reti-reti lagi. Tak kita, ikhlas kita bagi tu bukan apa, untuk satu pengajaran. Supaya hubungan di antara orang kaya dengan orang susah itu ada, orang panggil ada hubungannya. Jangan kita membezakan jauh. Bila kita tidak bagi kepada orang kaya, dia akan makin jauh. Orang susah lagi lah. Oleh kerana itu, Islam ajarnya 1/3 untuk orang kaya sebagai hadiah, 1/3 untuk orang susah sebagai sedekah. Begitu juga dalam kita bersedekah pada bulan Ramadan. Baik, ada dua lagi tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ashba'a sha'iman kana lahu maghfiratan li dhunubihi wa saqahu rabbuhu min hudi shurbatan la yazma'u ba'daha abada wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqus min ajrihi shay'un." Balasan yang kedua selain pada muasah tadi, kesamarataan pahala tadi, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan ampun dosanya. Wasaqahu rabbuhu, ini penting. Wasaqahu rabbuhu min hudi, Allah akan memberi minum daripada telagaku di mahsyar. Semua orang daripada umat Muhammad akan dapat minum daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam illa talibul ilmi, melainkan orang yang menuntut ilmu. Faham tak? Semua orang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dapat minum daripada telaga Kausar. Nama Hud ataupun telaga ataupun kolam itu ialah Kausar, milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lain telaga di situ yang boleh menghilangkan kehausan. Nabi ada, Nabi semua Nabi lain tak ada telaga, tak ada kolam pun nak beri minum, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Semua orang dapat minum daripada umat Muhammad kecuali penuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu tak dapat. Aku lagi. Ya. Ada sekarang ni, ni tengah belajar ilmu tak dapat daripada tenaga kausar Nabi. Apa sebab? Baik tidur kat rumah. Dah tak boleh. Mula-mula saya dengar aku saya pun kata sudah. Macam mana kata ni? Betul ke ni? Ustaz betul kan Ustaz? Ha betul lah. Lepas tu? Komung lah dia. Sudah kita perlu mikir, dia buat tak tahu. Dia bukan jawab tu. Minggu depan pula dia jawab. Menung kita. Sudah buat kita. Baik tak yakin ngaji. Tak yakin ngaji lah. Nak minum. Orang lain semua boleh minum daripada tenaga kausar Nabi. Kita haus daripada masyarakat boleh minum. Kita hak belajar tak boleh minum. Minggu depan baru boleh raya-raya. Tak boleh minum. Sebab orang lain tu semua umat mamak boleh minum, dia pergi ambil telaga dia minum. Tetapi penuntut ilmu macam tuan-tuan apa-apa yang ada, Nabi beri minum daripada tangannya yang mulia. Lebih hebat daripada orang lain, ambil sendiri. Kita VIP. Macam yang mari buka puasa, atas meja tu ada dom. Orang tu mari buka. Tuan, ni kambing tuan. Tuan tak payah balik sana, kambing dah ada. Macam tu lah. Nabi ambil, Nabi cedok bagi minum daripada telaga Kausar kepada penuntut untuk ilmu yang itu maksudnya. Kita ingat kata sudah hubungi aku. Akhirnya dapat minum daripada tangan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beri makan,
walaupun sebiji tamar, walaupun satu syurbah, satu hirup daripada air, maka Allah ampun dosa dia dan Allah akan beri minum daripada telaga Kausar aku untuk mereka. Tak ada lah tuan-tuan tempatnya di mahsyar ni, tempat dahaga. Pohon kayu tak ada sebatang. Tak ada teduh, tak ada apa yang ada, hanya arasy Allah. Yang ada di bawah arasy ada 7 golongan. Yang tuan-tuan dah belajar, sab'atun yuzillumullah yawma la zilla illa zillum. 7 golongan akan ada di bawah arasy. Itu je teduh dia. Kemudian ada satu kolam namanya Al-Kausar. Kolam itu kolam milik Nabi kita Muhammad SAW. Dalam keadaan kita terlanjar berpuluh-puluh ribu tahun tuan-tuan, bukan sekejap. Allah mula menunjukkan kegarangannya, kebengisan dia pada pada mahsyar. Bermula daripada kita mati, kita dalam kubur, soal muka rakit, kemudian bangkit di mahsyar, Allah buat tak tahu, buat tak hera kepada hamba dia. Allah buat tak tahu. Jadi hamba-hamba dia dalam keadaan tanjar semua sekali ni, jadi kebingungan, bila lagi nak kira kita ni? Dia tanya sekarang, bila kita nak kira ni? Bila lagi ni? Bila lagi? Bila lagi? Tak apa kita pakat ni jumpa dengan Nabi Adam, jumpa Nabi Nuh, jumpa semua Nabi-Nabi, Nabi semua angkat tangan, aku tak berani nak jumpa Allah, Allah Ta'ala sedang marah. Tak berani. Jadi nak jumpa siapa? Kita jumpa orang bosu sekali lah. Nabi bosu. Nabi Muhammad SAW, Nabi bosu sekali. Sebab dia adalah kekasih Allah. Jumpa dengan Nabi, maka Nabi pun jumpa oleh Allah Ta'ala. Sambil-sambil takut pun Nabi pergi jumpa juga, kerana umat dia pergi minta supaya berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, umat aku, hamba semua menunggu-nunggu bila nak hisap. Baik ataupun buruk, bila nak hisap. Minta tolong ya Allah, maka akhir sekali dihisaplah segeranya umat Muhammad. Nabi yang berani pergi, maka kita di belakang Nabi SAW akan dihisap terlebih dahulu, walaupun kita umat yang terakhir. Dan ketika mana menunggu hisap, bukan seorang bilion, jutaan manusia, bukan satu trilion. Satu trilion itu sikit lah. Itu campur dengan hutang-hutang. Tuan-tuan kena tahu juga, bab-bab ni walaupun kita, saya ustaz pun saya kena ambil tahu juga. Satu trilion itu termasuk hutang kereta kita, hutang rumah kita, campur-campur semua sekali. Jadilah satu trilion campur-campur. Yang sebenarnya tak apa sampai pun lebih kurang tu. Jangan takutlah hutang banyak pun, buat tak lama nak mati kita pun, orang lain bukan bayar. Dah? Ada dah? Ada resit dah? Berapa ringgit ilmu apa semua sekali? Tak apalah tuan-tuan, pemurah ilmu, tak apa. Silakanlah. Dah? Tapi saya pun, saya jadi pelik, kata dia account Maybank. Pelik jadi pelik, account Maybank company. Jadi kita duduk mikir, kita orang kampung tak reti buat akaun ni, tapi sebab apa kita boleh Maybank? Kalau pergi ke Maybank, walaupun kontrol by MOF, tapi dia ada hak sebab dia company. Tapi kalau pergi ke bank negara, lain sikit, jadi pelik. Sebab apa? Sebab tu sampai sekarang tak ada rumah lagi lah. Sebab tak tahu lagi. Maka takut salah akaun, takut masuk ke orang lain. Takut masuk ke D, ke siapa ke. Jadi tak lagi, tuan-tuan dah, lemah dah lagi. Zakat bayar dah dulu RM47 tu. Bayarlah zakat RM7. Bayar untuk mak ayah tu sekali. Nak bayar hutang, satu trilion. Hutang posong yang lepas video ini, berkira tak bayar-bayar. Cek dulu akaun tu dah. Bukan tak boleh, boleh semua. Jadi confuse kita orang kampung ni. Kita tak pandang eh. Jadi confuse apa, kita ada main bank tau. Kenapa tak pergi bank negara? Atau bank negara tak ada akaun ni? Ada akaun tu sini? Bank negara tak ada akaun? Tak ada lah. Oh, memang tak boleh eh. Memang kena main bank je. Kenapa si IMB Islamik apa tak boleh? Tak? Mana Syed? Tak boleh? Tak tahu. Kita tak kerti. Eh? Dia mudah main bank tu juga. Vespa je. Dah main bank? Wallahualam. Mungkin ada sebab lah kita tak kerti ni. Dia menung rasa nak rumah kau dah RM1, RM2 gitu je lah. Tak apalah sikit pun kau dah kemak. Kita yang mampu banyak tu je. Tak mampu lah macam mana. Nah, jadi bila di sana yang dapatnya menghilangkan kehausan ialah minum. Siapa yang dapat? Inilah dia orang yang masa hidup ni di bulan Ramadan tak mahu sekali tuan-tuan rebutlah untuk beri makan kepada orang. Tak kira lah macam mana keadaan dia, kaya, miskin ke apa, bagi sahaja supaya kita di
mahsyar nanti akan dapat hilangnya kehausan. La yazma'u ba'daha abada. Sekali minum sahaja dia tidak akan kehausan lagi buat selama-lama. Berakhirnya di situlah sebelum kita masuk syurga ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang dah dapat minum daripada telaga kausar, confirm. Confirmnya ialah syurga akhirnya. Mungkin dapat di situ syafaatnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah syafaat usah ketika mana kita berada di mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi tuan-tuan mengenai fadilah kelebihan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan sepanjang Ramadan. Dan cuma nak ingatkan tuan-tuan untuk hari raya sikit sajalah, iaitu dalam kelebihan hari raya, barang siapa yang disebut di sini man zayinu a'yadakum bitakbir atau tauda, man qala, berarti baik-baik eh, man qala subhanallah wa bihamdih, man qala subhanallah wa bihamdih, siapa yang menyebut kalimah subhanallah wa bihamdihi yaumal aid, pada hari raya, salasumi'atin marah, 300 kali. Summa ahdaha li amwatil muslimin, dia hadiahkan kepada orang mati di kalangan orang muslim. Dakhala fi kulli kuburin alfu nurin, bila dia hadiahkan subhanallah wa bihamdihi kepada kubur orang yang mati, maka akan masuk dalam kubur itu 1000 cahaya. Maksudnya, kan kita tahu kubur itu gelap, barzah itu gelap. Maka bila kita sebut subhanallah wa bihamdi 300 kali hadiah, niat untuk hadiahkan kepada mereka, maka masuklah 1000 cahaya dalam kubur, mana terangnya kubur mereka. Wa yaj'alullahu ta'ala fi qabrihi iza mata alfu nurin, dan balasannya nanti apabila dia mati, si pembaca itu mati pula nanti, Allah akan pancarkan 1000 cahaya dalam kuburnya. Itu kalau kita pergi ziarah kubur. Cuma kalau ziarah kubur dengan orang ziarah rumah kita, dahulukan ziarah rumah. Maksudnya, kalau orang tetamu ada di rumah, jangan tinggal tetamu pergi ke kubur. Nah, begitu. Kalau nak juga, tuan-tuan habis solat, segera pergi menziarahi ayah bonda kita yang berada di kubur sebagaimana kita dia hidup. Maksudnya, kalau hidup, siapa orang pertama yang kita pergi cari? Ialah mak ayah kita. Jadi, begitu juga lepas mayat, kalau kita balik kampung, teruslah pergi ke kubur. Sebab nak menyampaikan salam. Salam di kejauhan dengan salam dekat, beza tuan-tuan. Kita pergi dekat, kita jumpa assalamualaikum. Dia dah tak ada. Tapi rohnya masih hidup. Bukti dia, Nabi kata bila kamu murur, lalu sahaja di kubur, ucapkanlah salam kepada amwatil muslimin. Kenapa Nabi suruh kita ucap salam kepada orang yang mati di kalangan muslim? Assalamualaikum ya ahli kubur, ahli diyar. Nabi perintahkan hadis sahih. Nabi suruh ucapkan. Maknanya orang itu dengar. Kita lalu ke tepi kubur pun dia orang dengar. Apatah lagi kalau kita pergi ke kubur sendiri. Lagi dengar mak ayah kita. Wahai ayah, wahai ibu, assalamualaikum. Assalamualaikum, bagi salam kat dia. Bagi salam tak ada masalah. Bagi salam. Cumanya kalau lah kita lepas hari raya tu, tengok ada tetamu lah depan rumah kita. Maka raikan tetamu terlebih dahulu. Kalau tidak, bawa tetamu pergi ke kubur sekali. Ha, aku tak ada nak pergi kubur tengok jenguk ayah aku, aku sekalipun nak pergi makan rendang. Tahu aku buat 10 kilo pun. Tak, sebab malam tu, oi, jangan lupa datang rumah aku, rendang 10 kilo, daging, ayam pun ada. Oh, jadi kawan tu takut terlepas pandang. Sebab rumah dia tak masak, dia pun cerdik. Nak pergi makan rumah kita, kena 3 buah, buah kenyang lah. Ha? Hari raya, tengoklah lah. Ha. Hak mana hak tak dapat bonus hari raya tu memang tu lah. Awal pergi rumah kan. Yang dapat bonus 400 tu beli ayam dia lagi. Ha? Yang kita tak dapat bonus ni, stand by lah. Eh. Ha, pergi rumah dia, kejap rumah ni, kejap rumah ni. Habis petang rumah lain pula. Bonus tak ada? Ada tak pasti? Sabar, bawa sabar. Kalau nak boleh, kita boleh ajak lagi tu. Ada masa 2 minggu ni. Baik. Ha, habis tu. Untuk air raya habis lah. Panjang sebenarnya, tapi yang tu besar sekali. Jadi kalau pergi ziarah, baca yang tu. Tapi tuan-tuan jangan duduk lah. Kalau boleh, kalau pergi ziarah kubur, janganlah bawa tikar, duduk bersedia macam nak pergi bersantai dekat tepi pantai. Berdiri je. Berdiri adat kiblat. Bukan adat muka mayat.
Masa baca tauqiah sahaja disunatkan menghadap muka mayat. Bila kita pergi ziarah kubur, adat kiblat, mana kita duduk belakang dia lah. Cuma masa nak balik tu, boleh tak pergi. Tapi tak payah nak pergi nak guling-guling kat macam ustaz pula, tak payah. Mana hadap ke arah kiblat, baca nak sambil berdiri. Tak payah pergi apatika duduk selo, tu anak buah anak semua duduk situ. Siap makan jajan dari situ, tak payah. Pergi salam, baca Fatihah, tahlil apa semua sekali, baca doa. Sebab itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Cumanya Nabi duduk tu sebab Nabi menangis. Nabi menangis ketika mana Nabi pergi ziarah kandung dia. Dia buat. Dia minta, ya Allah, minta aku supaya aku sampai ziarah ibu aku. Minta akhir sekali, Allah izinkan Nabi untuk pergi ziarah walaupun bondanya agama fitrah. Nabi pergi. Nabi berdiri. Nabi bagi salam dan sebagainya. Sehingga Nabi terduduk kerana menangis. Itu kisah tu ialah Nabi terduduk kerana menangis mengenangkan kepada ibunya yang dia manja dengan ibu dan sebagainya lah. Terkenang kepada ibu dia. Terduduk itu kerana menangis, bukan Nabi pergi ziarah dan duduk. Nabi berdiri. Jadi kita pun berdiri. Jadi bila berdiri tak lama lah. Maksudnya tak ada lama lah. Kalau duduk ni lama lah. Jadi kita pergi berdiri tak lama lah. Mungkin 10-15 minit cukup lah. Ustaz nak pergi baca Yasin, baca Quran 30 juzuk gitu lah pergi lah. Dah rajin sangat dah. Sebenarnya bukan apa kita pergi ziarah itu tak semestinya lama, tapi kita ziarah sebab nak jaga pulak, nak meraihkan orang lain pula. Maksudnya meraihkan orang lain, mungkin ada tetamu, mungkin ada urusan lain dan sebagainya. Tapi kita pergi ziarah dengan kadar untuk berziarah. Jadi bacaannya Subhanallah wa bihamdihi, hadiahkan kepada semua amwat yang ada. Kepada orang yang meninggal, maka dia dapat 1000 cahaya yang akan menerangkan apa di kubur dan juga barzah mereka. Sama-sama kita beramal. Dan juga pada malam Aidilfitri itu jangan lupa lah bertakbir. Dorong pulau-orang pun sunat, antara apa ni, persing ke persing, blok ke blok, rumah ke rumah, takbirlah malam raya. Kalau pergi raya, pergi jalan A balik jalan B. Di antara yang sunahnya ialah pergi jalan A balik jalan B. Kalau pergi jalan B balik jalan C, jangan balik jalan yang sama. Sebab apa? Sebab Nabi ajar begitu. Habis. Yang kedua, supaya ramai yang boleh kita beri salam dan kita bersalam. Kalau orang yang sama tadi, nak lalu buluk dia ni, nak makan buluk lah tu. Jadi kita gila orang lain pula. Oh tadi sakit lah tu, tebikai lah tu, timur Cina lah tu, semangka. Contohlah. Jadi, pergi A, balik B. Pergi B, balik C. Jangan ikut jalan yang sama. Kita buat tu, nampak biasa je, tapi kita ikut sunnah Nabi. Nabi kalau pergi jalan A, akan balik jalan B. Mana akan jumpa ramai sahabat lagi, dan mungkin jumpa dengan kawan-kawan kita yang kita tak jumpa lagi di jalan A. Itu cara dia. Kalau mari kau ni, balik ke sana. Biarlah jauh sikit pun tak apa. Jumpa bagi salam dan sebagainya. Mungkin dia kata, sak. Ini rendah, sak. Oh, ini tapai. Ini kalau orang yang sama, tak panggil lah. Tadi makan pakai puluk dah tadi. Mesti geng-geng yang tak dapat 400 ni. Saja panah lain kan. Wallahu a'lam. Aku dah tunggu soalan ni. Amalan ziarah kubur dan bacaan yang ustaz ajarkan tadi tu untuk raya pertama saja kan? Kalau raya hari raya. Okey, contoh kalau kita kali pertama pergi. Hari raya Aidilfitri dan juga Aidiladha sama. Fil aid, pada hari. Maknanya kalau kita pergi hari pertama kita baca, hari kedua pun kita baca. Tak apa, baca. Tak ada masalah. Selain daripada ayat-ayat Quran kita baca Fatihah, tahlil, rekah-rekah yang kita boleh. Macam sebelum daripada buka puasa tu lah. Sebelum buka puasa tuan, saya nasihatkan berhenti dah memasak di dapur 5 minit sebelum daripada azan. Waktu tu waktu mustajab doa. Mustajab doa masa tu. Isteri pun yang berhenti ya, berhenti panaskan masakan di dapur. Sebab saya tahu kebanyakannya bukan memasak pun, memanaskan. Sebab biasa beli kan. Lepas tu dengar bahasa baik-baik, memanaskan, bukan memasak. Memanas. Habis belum raya. Tak amanah tu. Kata amanah lah. Harapan negara, orang bagi untuk hari raya. Bagi ke budak-budak pergi rumah 400, bukan pun minyak kereta. Jadi aku pergi kau lalu kalau A balik ke rumah B tu. Jadi bacaan boleh raya pertama. Kau perlu jadi hari tu masih hari raya. Tapi kebanyakannya ialah hari raya pertama lah. Yang kita pergi. Buat ya. InsyaAllah mudah-mudahan kalau kita
Mati pun orang tak baca pun kita dah dapat dah bonus sudah pagi. Mana bonusnya 1,000 bukannya 400 tau. Besar. Dak mana ada perniagaan yang Allah bagi sampai 700 kali ganda. Mana ada? Kecuali perniagaan yang Allah ada dengan manusia tak ada 700 kali ni. Payah. 1 10 daratnya 7 100 700 700 700 kali ganda untuk bulan biasa. Bulan Ramadan tak saya kira banyak sangat. Tidak ada perniagaan yang manusia boleh buat yang pelaburannya begitu begitu hebat, begitu banyak. Kan? Haji. Tak ada ke? Eh? Dia ya. Tak nak tanya. Aduh, aku rindulah soalan dia. Eh boleh, 1-2 soalan tak masalah sebab semua tak makan belaka ni. Tak ada dia. Larangan tu bukan larangan kata haram kan. Maksudnya tak ikut sunnah makruh lah. Makruh. Boleh duduk dalam masalah kalau kita dah sakit lutut gaut pakai mengkali injek dan ambil kubur duduk ha. Nama tumbat atau waktu kubur tu mati pula kita situ. Boleh cuma dalam bentuk makruh. Mana sebaik-baiknya beli. Maksudnya jadi kalau nak pergi duduk boleh dalam masalah. Kalau ikut tahap kita lah kemampuan kita tak isyak aku tak boleh lah nak berdirinya nak duduk dan aku bila aku duduk tambah khusyuk. Macam buka pejam mata dengan celik mata. Kita sembahyang sebaik-baiknya kita tengok tempat sujud, konsentrasi tempat sujud. Tapi kalau kita tengok ke situ, kita jadi tak khusyuk. Kita kena pejam mata. Hukum pejam mata asalnya makruh. Makruh pejam mata semayang ni. Sebab kita tak tahu apa berlaku sekitar kita. Takbir je pejam mata. Buka mata tengok ular ada banyak tu. Makruh. Tak tahu. Benda yang berlaku, imam pergerakan imam, mungkin orang sebelum pesan jatuh, mungkin juga budak, mungkin najis dan sebagainya. Sebab tu makruh. Tapi oleh kerana dia kata, eh aku tak boleh, aku pun pejam baru nampak. Alhamdulillah baru nampak. Kuluh Allah baru nampak. Ha, boleh. Itu maksud dia. Jadi kalau pergi ke kubur, kalau dia kata aku khusyuk dan aku nak berlama-lamaan sebab tak ada tetamu dan tak ada urusan lain yang lebih ya, lebih abdu' aku buat, melainkan aku nak baca Yasin sehingga khatam Yasin ni ataupun Al-Kahfi ataupun Waqiah nak hadiahkan kepada ayah bonda aku. Maka duduklah. Melayu gitu. Dan kalau setakat kita pergi ziarah biasa, baca aku Allah, apa ni pendek-pendek doa cukuplah dengan berdiri. Sebab dua keadaan tadi. Dua keadaan ketika mana Nabi berdiri, juga Nabi duduk kerana kepiluan Nabi sedih. Eh? Nabi sedih. Jadi ambil daripada Nabi terduduk ketika ziarah bonda dia, kita pun ambil duduklah di atas ketidakmampuan kita untuk berdiri. Bukan haram lah, bukan kata berdosa, duduk haram. Saya dulu ingat di kubur ni seronok sebab dapat duit duduk pintu kubur lah. Seposeh lah. Sekarang dah tak ada lah. Tak ada lah. Sebab tu orang tak pun nak pergi dalam kubur lah. Duduk bulat-bulat ramai depan pintu kubur tu. Orang akan bagi. Seposeh. Oh, dapat tu beli nikam apa lagi? Beli nikam pula. Masa tu tak tahu mula tu berdosa. Beli je nikam. Dapat duit lebih sikit. Kita pula jadi bapak nikam. Dia beli kat kedai Cina, pergi jual kat sekolah pun boleh laci kan. Ha. Tengok-tengok orang mana hadiah besar, cabut dulu. Cabut-cabut buah dia ni, tinggal hadiah kecil-kecil-kecil ya. Orang besar kita dah ambil dah, jentolok lah, kereta, kebal lah, apa kita ambil kita dah. Tinggal askar, kalau pergi ni, combat dengan tiga ekor. Dia budak tengok-tengok, orang tengok. Eh, apa tak dapat trailer lagi ni? Jentolok semua tak dapat ni. Kau mula tinggal lagi lah, tinggal lagi. Padahal kita cabut dah. Dua kali menipu je. Tapi nasib baik jadi ustaz juga akhirnya. Oh, kalau dia tak nanya. Nah, kita tahu menikah punya berjudi juga. Eh? Jadi kalau ada lagi tua-tua yang menikah juga, maknanya berjudi. Ya? Tak ada masa-masa. Satu lagi, Das. Ada? Akak? Orang perempuan? Sedia nak bertanya? Nah, ada? Ada nak tanya apa-apa? Ada? Tak ada, wallahualam, mudah-mudahan dapatlah kita semua menghabiskan sisa-sisa Ramadan yang ada. Minta dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki kerahmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doakan juga sahabat-sahabat kita yang berjaya pergi ke Mekah dan juga Madinah. Bukan senang juga, eh. Tengok sekarang ni dah masuk 20 tuan-tuan tengoklah.
gambaran di Kaabah tu macam mana. Dia lebih hebat daripada musim haji. Musim haji dia ada kota. Musim umrah bulan Ramadan tak ada kota. Jadi tuan-tuan akan tengoklah kegawatan manusia yang begitu ramai. Jadi kita doa sama-sama supaya sahabat-sahabat kita tu selamat. Lepas tu dalam doa tarawih tu kan ada. Cuma kita tak faham je doa tarawih tu. Kan? Kita minta apa ni wal musafirin al fil barri wa bahrika, di lautan, di daratan, al hajjaj wal umar, pelaku-pelaku haji, pelaku-pelaku umrah dan sebagainya. Kita tu doa tu. Tapi oleh kerana kita tak faham, kita pun sebut juga pelaku-pelaku haji. Bila orang haji tak tahu. Tak. Kita minta tu nak kahwin dengan bidadari lah. Kalau bini faham tu amin langsung. Ya Allah kahwinkan aku azwaj yang mutatahhirin daripada bidadari-bidadari yang bersih, suci, murni daripada syurga. Minum daripada telaga Kausar, minum daripada asalin labanin wa asalin musyarr apa ni. Musafin asyaribi bi'akwabin wa abarika wa kaksim mimma'i ma'alladhil al'am. Banyak kita minta dengan Allah Ta'ala tu. Kita minta banyak sangat dari doa-doa tarawih yang panjang tu. Lepas lapan tu panjang kita minta sebenarnya. Banyak benda kita minta. Tapi kita tak tahu apa kita minta lah. Tak tahu tu kita minta apa tu. Kalau tahu, cemburu kat Allah ha. Oh, minta nak kahwin lah rupanya. Tak nak kahwin dengan bidadari. Bidadari. Maksudnya dapat bidadari di syurga. Jadi di bidadari di syurga kalau isteri tu dia jadi ketua bidadari. Jadi bidadari lain tu ikut arahan kita lah. Okey. Ha. Kan seronok kalau jadi pengarah. Ini turn aku, keluar semua 70 kedai. Tinggal kita lelaki kita. Ha, dah jadi pengarah, ikut suka dia lah. Ha, itu maksudnya doa lelaki tu sebenarnya kalau kita faham betul. Banyak sangat-sangat doa. Doa itu yang sepatut kita buatlah. Jadi pagi ini insya-Allah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita dapat menghabiskan sesi Ramadan yang ada ini dengan kerahmatan Allah dan semuanya dapat Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan insya-Allah. A'udzu billahi samii'an minasyaitaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزفرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله يا رحمن ويا رحيم ويا سميع ويا بصير يا الله kesampaikan salam kami ya Allah, selawat kami ya Allah di kejauhan ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Sampaikan salam kami ya Allah, selawat kami di kejauhan ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kami pernah menyebut kepada siapa yang menziarahiku setelah wafat, seolah-olah mereka menziarahiku ketika hidupku. Maka ya Allah, walaupun kami tidak dapat sampai ke Nabi kami di Ramadan ini, sampaikanlah kami untuk ziarah kami sebelum kami dipanggil menemuimu ya Allah. Sampaikan juga kami ya Allah untuk ziarah Nabi kami ya Allah sebelum Engkau memanggil kami berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Allahumma ya Allah, inna salawat yang kami hadiahkan buat membesar Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya Allah Engkau pilih kami di antara mereka yang dapat minum pada telaga Kausar kami ya Allah, dapat minum pada tangan mulia Nabi kami ya Allah. Ya Allah, yang kerana dosa yang kami lakukan Engkau halang kami ya Allah daripada dapat melihat wajah Nabi kami ya Allah. Ya Allah, dengan kerana dosa yang kami lakukan Engkau halang kami daripada minum telaga Kausar Nabi kami ya Allah. Ya Allah, dengan kerana dosa yang kami lakukan ya Allah, Engkau halang kami dapat minum daripada tangan kasihmu Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, kerana semua itu menjadi halangan untuk kami melihat wajahmu yang mulia ya Allah, menjadi halangan untuk kami melihat wajah kami, wajah Nabi kami ya Allah, maka ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampun dosa kami sengaja ataupun tidak ya Allah, yang kami lakukan selama ini ya Allah, zahir maupun batin ya Allah, besar maupun kecil ya Allah, dosa yang kami ketahui ataupun tidak kami ketahui ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman Rahim. Ya Allah, di keberkatan Ramadan ini juga ya Allah, kami mohon pada-Mu keampunan buat kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkan
Mu, ya Allah. Ya Allah, buat mereka yang berada dalam barzah pada tiga dosa ini, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah. Engkau lapangkanlah barzah yang sempit itu, ya Allah. Terangilah, ya Allah, kuburan yang gelap itu seterangnya waktu duha ini, ya Allah. Allahumma qulhum min dhikril qabri wal lahum ila jannatika jannatul khulud ila zillim mamdud wa ma'in masfuq wa fakihatin kasira la maqbu'atin wa la mamnu'at wa khurushin marfu'at ma'alladhin an'amta alim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alna minal utaqa'u minan nar, ya Allah, selamatkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah nama-nama kami daripada ditulis di pintu-pintu neraka, ya Allah. Sebaliknya, ya Allah, kiranya tertulis nama kami di neraka, ya Allah. Maka jauhkanlah, ya Allah, padamkanlah nama-nama kami, ya Allah, di malam-malam Ramadan yang masih ada ini, ya Allah. Dan semakkanlah nama kami di pintu syurga, ya Allah. Ya Ilahi, ya Rabbal Alamin, ya Allah, ampun dan juga buat berhujud kami, ya Allah. Sahabat-sahabat kami, ya Allah, jiran-jiran tetangga kami, muslimin dan muslimat, ya Arhamar Rahimin. Allahumma rzuqna izzan wa syarafan waj'alna mu'minan salihan mahbuban 'indaka wa 'inda an-nasi jami'a. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana warzuqna lailatal qadr, ya Allah. Warzuqna lailatal qadr, ya Allah. Warzuqna lailatal qadr, ya Allah. Ya Allah, ya Ilahi Rabbil Alamin, Rabbana atina dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله على سيدي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.